saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengalami hal-hal yang baik karena kita punya Allah yang luar biasa yang selalu memimpin kehidupan kita. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saling sisihkan aku, tanggung jawabku.
bersyukur ya Tuhan. Punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami hadapi, segala musim boleh kami hadapi, tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you.
kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau Allah yang selalu memegang tangan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Roh yang Kau berikan dan tinggal di dalam hidup kami lebih besar dari segala ketakutan kami, karena kami percaya Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih pemenang. Oleh sebab itulah Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu. Urapi perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan. Dan hamba-Mu merendahkan diri kaki salib-Mu. Kiranya berkenanlah Engkau atas pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami. Kami siapkan telinga rohani kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami tolak semua kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu konsentrasi pikiran kami. Kami tolak semua kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kedamaian hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tolak dan keluar dari hati kami. Kiranya perlindungan Tuhan memenuhi setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Kiranya pasukan malaikat Tuhan berkemar sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hamba-Mu sampaikan damai sejahtera buat keluarga besar Gereja Geraha Raya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Semua sehat-sehat saja. Saya percaya ada Tuhan menyertai kita. Saat ini adalah masa-masa ketakutan. Saat ini adalah masa-masa kehati-hatian, hati-hati berbicara. Saat ini adalah masa-masa kita menahan diri dari segala kemewahan dunia. Kita tidak bisa mengadakan pesta pora yang harusnya itu bisa kita lakukan. Saat ini kita bisa menahan diri dari makanan-makanan kesukaan kita. Tapi kita takut dengan virus corona yang beredar saat ini. Pikiran kita menjadi bingung dan kalut. Namun pagi ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema aman di tengah ketakutan. Mari kita simak firman Tuhan ini. Kita bahas aman di tengah ketakutan. Ketakutan adalah perasaan yang tidak menyenangkan, yang dipicu oleh persepsi bahaya, pandangan atas bayangan yang mengacaukan yang belum tentu terjadi itu. Ketakutan mengatakan kamu akan kena virus. Ketakutan mengatakan kamu akan sakit. Tapi ingat, lawan ketakutan adalah iman. Kita telah memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Iman berkata, dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman berkata, kita akan sehat dalam perlindungan Tuhan. Iman berkata, saya akan aman dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, mengapa kita takut? Jawabannya adalah karena ada ancaman di luar. Apa yang kita takutkan itu? Virus corona yang sedang beredar.
Apakah itu sudah terjadi dalam hidup rumah tangga kita? Tidak, dan belum tentu karena kita ada di rumah kita. Saya sempat berpikir, kalau ancaman aniaya, kita tidak takut datang ke gereja. Karena begitu banyak penganiayaan, penolakan-penolakan kepada umat Tuhan, tapi mereka tetap semangat untuk beribadah. Tapi ini virus yang tidak bisa kita lihat dengan kepala, dengan mata kepala kita sendiri. Dan kita begitu takut. Ketakutan ini berawal ketika Bapak Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan bahwa ada 2 WNI yang positif terkena virus corona. Mereka diduga tertular dari warga negara asing asal Jepang yang sempat berkunjung ke Indonesia. Apa yang terjadi, saudara? Dan kabar tersebut ternyata membuat masyarakat beramai-ramai memborong barang seperti hand sanitizer, masker, obat-obatan, dan multivitamin untuk melindungi mereka dari virus ini. Saya berkata, semua itu baik-baik saja. Semua orang mencari perlindungan bagaimana mereka terlindung dari si virus ini. Itu adalah usaha manusia untuk melindungi dirinya. Itu tidak salah dan itu sangat tepat. Namanya juga usaha. Tapi realitanya lihat, tetap banyak juga yang dipanggil oleh Tuhan. Itu mungkin adalah kehendaknya. Hal yang pertama kita lakukan supaya aman dalam dari ketakutan ini. Supaya aman di tengah ketakutan ini, yang pertama yang kita lakukan adalah mengenal Allah sebagai tempat perlindungan. Yang pertama adalah mengenal Allah sebagai tempat perlindungan. Kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Mazmur 18 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Yang pertama saya katakan tadi, supaya kita terlindung dari ancaman yang menakutkan itu, kita mengenal Allah sebagai tempat perlindungan. Hal ini ditulis oleh seorang Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu prajurit-prajurit Saul yang mencoba membunuh nyawanya. Tapi coba lihat bagaimana Daud menyatakan bahwa engkaulah bukit batu. Apa artinya bukit batu? Bukit batu adalah keamanan dan jaminan di dalam kekuatan Allah yang kokoh. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama, kita diajar untuk hidup bersih, untuk hidup sehat, cuci tangan. Mungkin selama ini Bapak, Ibu, Saudara
Sebelum memakan sesuatu makanan, saudara tidak cuci tangan, langsung comot, langsung dimakan. Padahal di tangan kita itu ada virus. Yang kedua, peristiwa ini mengajar kepada kita sopan santun saat kita batuk. Masih ingat tadi, Bapak Ibu Saudara, waktu di pembukaan saya sedang batuk. Sopan santun atau etika batuk adalah tutup mulut dengan siku kita supaya virus-virus tidak sampai kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, terjadi kedekatan emosional dalam keluarga. Peristiwa itu sangat membawa hubungan yang erat antara anak dan orang tua. Peristiwa ini membantu kita untuk lebih memperhatikan anak-anak kita di rumah. Yang keempat, peristiwa ini menjadi satu kekuatan bagi kita Gereja Geraha Raya untuk mengalami kebangunan rohani. Mengapa saya katakan mengalami kebangunan rohani? Karena kita diajak untuk doa bersama. Masih ingat himbauan Ibu Gembala untuk kita doa bersama di jam-jam 8 malam sampai jam 9 malam. Berdoa bersama, membangun mesbah keluarga di hadapan Tuhan. Itu adalah hal-hal yang sangat positif dari peristiwa yang menakutkan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, jikalau pemerintah sudah memberikan arahan kepada kita, mari kita bantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Jangan kita terlalu arogan dengan mengatakan, iman saya kepada Yesus, atau di dalam nama Yesus, corona akan hilang. Itu salah. Dan pada akhirnya, kita bisa kena virus corona. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, tinggallah di rumah lebih banyak, saling menguatkan. Jikalau selama ini ada di antara kita yang suka keluyuran malam, lupa pulang ke rumah, mulai sekarang ciptakanlah kebiasaan yang baik untuk pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Saya mau pesankan satu hal, bila saat ini kita harus ibadah di rumah, nikmatilah. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Ini adalah jaminan bagi kita orang percaya. Mari bangun terus kot mesbah keluarga. Yang kedua, memulai lagi mesbah keluarga. Mungkin selama ini keluarga kita sudah jarang melakukan doa bersama. Mari, inilah awal kita kebangunan rohani. Ada pembaharuan di dalam keluarga, supaya keluarga kita makin diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu hidup, ada waktu meninggal. Oleh sebab itu, mari kita terus semangat. Bersama Tuhan, kita bisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai aplikasi dari khotbah saya ini, yang pertama adalah, mari kita mengenal Tuhan
sebagai tempat perlindungan yang aman dan sempurna untuk selama-lamanya. Mari kita terus bekerja sama dengan pemerintah, lakukan dan taat kepada pemerintah untuk membantu dalam mengurangi penyebaran virus ini. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita terus bergumul dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian. Syair lagu ini membantu iman kita untuk terus berharap kepada Allah, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku.
dari surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Engkau ada selalu bersama dengan kami. Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga kami. Bahkan Engkau menjadikan kami seperti biji matamu yang Kau awasi, yang Kau jagai siang dan malam, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, menguatkan iman kami bahwa ada Yesus yang menjadi tempat perlindungan yang aman. Biarlah kami juga bersama-sama membantu pemerintah untuk mengurangi, untuk mencegah virus corona ini semakin beredar dengan kami taat dan tunduk kepada pemerintah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Bapa Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yesus ada bersama engkau. Allah selalu bersama engkau di rumah. Yesus selalu ada dimanapun engkau berada. Dia tetap setia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya berkata bersama. Amin. Shalom, jemaat-jemaat Geraha yang saya kasihi. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah yang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Dua minggu ini, kita ada ibadah di rumah kita bersama dengan keluarga. Dan saya harap kita semua tetap semangat, jaga hati, karena dimanapun ibadah yang kita lakukan, ketika hati kita rindu dan terbuka, Tuhan hadir. Pesan saya buat Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasihi, pegang kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mendengar berita-berita yang begitu banyak, tapi ingat, ada satu pesan yang indah yang boleh menghibur kita untuk kita tetap setia, percaya, semangat, bersyukur kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yuk, kita tetap setia, bersyukur, bahwa semua pasti berlalu. Dan akhirnya, mari saya akan mengajak kita semua berdiri, mensyukuri ibadah online hari ini. Bersyukur buat semua penata layak, bersyukur buat firman yang sudah kita dengar. Dan mari kita akan satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu pagi ini, sekalipun kami di dalam ibadah online dan bersama dengan keluarga di rumah, Engkau ada bersama kami. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati mereka, urapi mereka terus. Terima kasih buat firman yang boleh membekali kami, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus pada pagi hari ini, buat semua keluarga-keluarga, jemaat-jemaat di Geraha Raya, satu minggu ke depan yang akan dilalui, Tuhan ada bersama mereka dalam keluarga-keluarga, pekerjaan, usaha, mungkin ada sesuatu yang harus dijalani,
juga studi anak-anak kami yang juga sementara waktu mereka belajar di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sehati kami bawa terus buat bangsa kami, Tuhan. Pulihkanlah, halaukanlah semua virus-virus yang membuat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kami sehati hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan ada bersama kami terus dan terus. Ya Tuhan, lindungilah kami semua untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Dan akhirnya hamba-Mu turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat geraha yang aku kasihi. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Berkatilah engkau di dalam hari-hari-Mu. Maka Allah sumber damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang terima berkat Tuhan dan percaya Tuhan selalu ada, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.